Bagi kebanyakan orang, tempat kerja tempat yang membosankan. Bergantung kepada jenis pekerjaan anda, risiko kematian dan kecederaan semasa bekerja adalah kejadian yang jarang berlaku namun tetap boleh terjadi. Mengikut undang-undang, keselamatan tempat kerja adalah tanggungjawab majikan. Di Malaysia, memastikan keselamatan tempat kerja terletak di bawah bidang kuasa Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP. Dan sekiranya terdapat kemalangan di tempat kerja, JKKP akan melakukan kajian menyeluruh. Sekiranya majikan didapati tidak menyediakan tempat kerja yang selamat, mereka boleh didakwa. Dalam sejarah, kita telah merekodkan banyak kejadian kemalangan di tempat kerja. Kemalangan ini boleh berpunca daripada pelbagai sebab, antaranya kecuaian pekerja itu sendiri, kawasan tempat kerja yang tidak selamat dan sebagainya. Kali ini, pihak kami ingin kongsikan 5 kemalangan di tempat kerja yang paling dahsyat pernah direkodkan. Ali Enterprise ialah sebuah kilang tekstil di bandar Pakistan yang sibuk di Karachi. Pada suatu petang, kebakaran berlaku, dimulakan oleh 2 ahli kumpulan yang bertindak balas terhadap pemilik kilang itu kerana enggan membayar wang pemerasan sebanyak 1.2 juta USD. Walaupun kebakaran adalah kesalahan penjenayah, piawaian keselamatan yang rendah memburukkan keadaan. Kilang itu adalah siri kompleks pintu berkunci dan tingkap berpalang, bersama-sama dengan ruang bawah tanah tanpa tingkap, di mana kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terperangkap. Masa tindak balas yang lemah memburukkan lagi keadaan apabila kebakaran di kilang Ali Enterprise berkembang menjadi api besar yang marak hingga ke malam. Apabila kebakaran padam, pasukan keselamatan pertama telah membawa keluar mayat 264 pekerja kilang pakaian itu. Satu jumlah yang mengejutkan. Terletak berhampiran Bukit Pas de Calais di utara Perancis, bencana perlombongan Courrières adalah salah satu yang paling dahsyat dalam sejarah Eropah. Beberapa hari sebelum bencana itu, pekerja melaporkan bau asap toksik yang disyaki berpunca dari dalam lombong, tetapi kerja tetap berjalan seperti biasa. Pada 9 Mac, kebakaran kecil berlaku di salah satu daripada lokasi tempat kerja dalam lombong tersebut. Percubaan untuk memadam api tidak berjaya. Keesokan harinya pada 10 hari bulan, apabila lombong berada pada kapasiti penuh, api mencapai asap toksik itu dan menyebabkan api menyambar sebahagian besar lombong. Hampir 1,100 orang maut serta-merta dalam kebakaran itu, sama ada disebabkan oleh sesak nafas dalam asap atau oleh beberapa siri runtuhan dalam terowongan yang disebabkan oleh letusan. Hanya beberapa orang yang terselamat berjaya keluar dari kejadian itu dalam keadaan hidup. Sebahagiannya berjaya diselamatkan selepas 20 hari terperangkap dalam lombong itu. Semasa kemuncak Perang Dunia Kedua, Pelabuhan Chicago, California adalah bandar pelabuhan penting yang kerap digunakan oleh tentera Amerika sebagai cara untuk membekalkan senjata dalam konflik yang berterusan dengan Empayar Jepun. Pada petang 17 Julai, SS Quinault Victory dan SS E.A. Bryan sedang memuatkan dengan 4,600 tan bahan letupan tiba-tiba meletup di kedua-dua kapal. Letupan itu meragut nyawa 320 orang pekerja, meratakan sebahagian besar pelabuhan dan bangunan sekitarnya. Masih tidak jelas sehingga hari ini apa yang menyebabkan peluru itu meletup. Walau bagaimanapun, secara meluas dipercayai bahawa kekurangan latihan membawa kepada satu siri kesilapan yang membawa maut ini.
Bencana Bhopal berlaku di Bandar India yang mempunyai nama yang sama pada tahun 1984. Sebuah loji racun selangga di dalam bandar itu mengalami kebocoran gas besar yang kemudiannya membanjiri kawasan berhampiran dengan tahap gas metil isocyanik yang membunuh. Gas itu menembusi jauh ke kawasan berpenduduk tinggi di bandar itu dan membunuh beribu-ribu orang. Kepanikan yang menyusuli bencana mengejut ini membawa kepada angka kematian yang lebih tinggi apabila orang ramai memijak satu sama lain ketika mereka cuba melarikan diri. Lebih 15,000 orang terkorban akibat kebocoran gas itu. Siasatan lanjut oleh Kerajaan India mendedahkan bahawa tahap keselamatan yang rendah dan prosedur keselamatan yang lemah adalah punca utama atas kehilangan nyawa yang besar ini. Sehingga ke hari ini, tapak kejadian masih tercemar teruk. Mereka yang bernasib baik untuk terselamat dalam kemalangan itu telah melaporkan mengalami beberapa siri masalah pernafasan bersama-sama dengan kecacatan kelahiran pada anak-anak mereka. Insiden ini merupakan kemalangan tempat kerja yang paling terkenal dalam sejarah yang berlaku di loji tenaga nuklear di Chernobyl, kekal sebagai salah satu tragedi paling dahsyat dari segi kesan berpanjangan terhadap alam sekitar. Pada 26 April, sebuah reaktor di loji itu tiba-tiba meletup dan menembak sisa nuklear ke udara disebabkan oleh peralatan yang rosak dan tahap pengurusan yang lemah. Tragedi Chernobyl adalah contoh yang sempurna untuk segala-galanya menjadi salah sekaligus. Walaupun angka kematian rasmi ialah 31 orang, kemungkinan besar angka sebenar adalah lebih tinggi. Pada masa bencana itu, kerajaan Soviet tidak mahu mengakui betapa teruknya bencana itu. Kawasan sekitar Chernobyl masih tidak boleh didiami dan kemungkinan besar akan kekal begitu selama beberapa dekad.